Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. And good morning. Hari ini kita nak test puisi mic. Nak tengok kayanya mampu merakam dengan jelas suara ataupun tidak. Kita akan gerak ke hari kita buat kerja sikit untuk pasang banner bagi pihak orang rumah kita. Yang mana tak tahu lagi lah. Pagi ni, sekarang ni kita pergi sarapan dulu di tempat yang bersesuaian dengan selera kita yang boleh bayar pakai QR code. Sebab sekarang ni tak semua kedai yang boleh guna QR code. Ada yang tak boleh. Jadi kita buat kena tambah dengan kedai yang ada. Kita pergi kedai yang ada tu. Okay. So, kita enjoy the night first. Kita lalu ke kedai yang lepas tu. Jalan ni saya aku pun tak pasti apa nama jalan ni, tapi kita akan mendaki ni dari pintu kolam kita pergi sana. Jadi jalan ni pun tapi yang jalan pun LRA tapi dia pun tak ada lagi pergi lah. So, sebelum ni kita akan melalui kawasan motor dari depan. Tak ada saya jelas lah. Tak ada jelas. Malam kan jelas mungkin. Macam mana? Tak tahu. Okay, sekarang kita sedar-sedar dah depan mata. Baru nak membreak. Wah, saya ini agak tak apa nak betul sangat sebab semalam dia belum berdiri. Belum duduk, dah terletang. Dia dah pun rumah. So, hari ni dia agak sakit sikit. Ada kereta di depan. Kita perlahankan kendaraan anda. Oh, patutlah view tak overclear. Matahari duduk dekat atas kepala ni. Dekat sekitar pukul 10. Pukul 10 atau 11 lah matahari. Sebab sekarang ni pukul 10. Jadi pukul 10 lah.
21. Oh, nampaknya jalan di sini hari ini dah bersih ya. Tak seperti hari itu saya lalu, last kali lalu ni jalan ni begitu agak teruk sikit lah sebab ada tanah runtuh kat ni ke ataupun dia orang ada buat kerja kerja tanah, ada BO tengok dia. Kita dah minta kerja dah kerja lah. Matahari 10 ni menjelau di bucu mata ke, di bucu atas mata, bucu belah kiri mata. Jadi agak mengganggu, mengganggu pemandangan saya. Dia nyebabkan tak boleh nampak. Oh, sekarang sudah nampak cantik. Kita berada di dalam kesan hujan, hutan hujan khatulistiwa. Hutan hujan khatulistiwa. Ya. Tapi mungkin. Oh, dilambai saja. Saya tak sempat lambai buat tangan saya. Mungkin view ni tak apa-apa nak tu sangat, tapi sebab dalam kamera ni dia wide view, jadi mungkin anda nampak dia macam tak ada apa-apa pun. Tak ada nampak, tak nampak macam hutan ni tempat tu. Sebab wide view kita ada tengok depan depan mata, dia nampak macam kita berada di dalam hutan yang tebal. Benar ni? Ya, terus. Okay, sekarang kita masih jalan kampung Senawa. Ha, dia jalan kampung Senawa. Lagi menyusuri Sungai Perak. Kita akan naik. Mak sabun. Nampaknya tanah di sini tak bertebai. Tapi di sebelah kanan ni, di sebelah kiri ni, sebabnya hari tu lalu ada banyak aktiviti tebang, tebang hutan eh. Bukan tebang hutan lah, demo clear ke hutan. Tebang tebang lah, tebang demo. Tentang lah, demo kerja juga lah. Ingat ya, boleh lalu jalan-jalan sini, jalan-jalan kampung lah. Nampak rumah menanya si ada sweet bomb. Tadi ke sedia lah tak sweet bomb seterusnya. Ya, di sini. Ya. Ha, tekan pondok-pondok. Pondok-pondok kebun tu mungkin tak ada lah. Tapi kalau ada rumah, rumah mentap, ada. Nampak? Nampak?
moi pour pas au de boîte sinon en sini ada di bawah ni luar ni bila di lubang tu semua ni dia tu cukup banyak lain. Sedang menuju ke istana. Ha, ni terletak, ni terletak Robin, no? Ha, ni kedai makan GE. Ha, tu stand kuning. Ha, kita akan makan di sini lah. Okey, nanti kita sambung balik. Oh ya. Kita makan nasi goreng legend. Kedai ni. Nasi goreng legend ni. Untuk umum, pengetahuan kamu. Amat dah sedapnya. Okey. Okey, dah selesai makan. Sekarang kita akan kawak dari sini. Ni stand ni. Makanan di sini. Nasi goreng legend tu. Sedap. Lagi satu, mie kari ni. Ya. Mie kari ni hari tu Kia Propa ada promote. Biasalah Kia Propa promote macam ni kan.
Habis dia maki hamu ni. Okay. Ini dia dapat jumpa. Kamu boleh jalan. Selamat. Oh, ada selamat sini. Thank you.
Ini dia lung. Ini sana. Ha? Sini. Ha? Ha. Okey, kita dah sampai dah ke pit stop yang pertama, Masjid Isania. Okay, kita stop di sini dan cari tempat yang mana sesuai untuk di gantungkan benda kita. Masjid Insania. Ya, kita berada di Masjid Kampung Kenang, Masjid Insania, Kampung Kenang. Ha. Atas bukit sana adalah tanah perkuburan ni. Tanah perkuburan Islam Kampung Jalung. Masjid Islam ni Kampung Kenang. Pula Kampung Jalung. Bukan Kampung Nang. Silap-silap. Ha. Sanya. Sekarang ni tengah duk fikir ya, mana tang mana nak gantung benarnya. Tolak keluar menuju ke Haji Raya tu dekat kampung Kedang Kedang ni masih pun tak tahu dekat mana tu. Tadi nak tengok kat peti pun tak ada, tak ada lain. Banyak tu kat sini. Kenapa banyak? Okay. Demikianlah perjalanan kita untuk hari ini. Habis kan? Ha.
masjid terakhir kita, Masjid Al-Islah di kampung Dusun Kelidang Utama, Sungai Siput, Perak Daruduan. Ha, lepas ni kita boleh balik lah. So, demikianlah cerita untuk kita hari ini. Assalamualaikum. Semoga bertemu lagi di lain rancangan.